kita sudah sampai tokonya. Ini belakang tokonya ya. Tapi toko depannya itu yang sebelah sini. Kita beli langsung naik ke atas. Let's go. Ini tokonya gede banget. Lebih gede daripada 7-Eleven. Kita lewat tangga darurat. Aku udah tahu tempatnya di belakang sana. Di belakang. Dia yang aku cari sambil mau cari headset. Kayaknya aku beli ini ngevlog judulnya sama, kayaknya udah 2 kali ya. Cari headsetnya di mana? Allah, astagfirullahaladzim. Xiao Jie Jingwen, 那个 earphone 在哪里? Headset. Oh, 不好说. 那个 earphone 手机那个的。手机耳机吗? 对。 哦, 这边。 诶, 我们有卖吗? 不知道。 没有，哦好，没关系。哦，ternyata headsetnya nggak ada guys. Aku mau cari apa lagi? Mungkin aku nanti ke telepon aja kali ya. Muter-muter cari headset nggak dapet, akhirnya nggak dapet juga. Ya Allah, capek. Ini bener-bener capek. Aku bener-bener capek. Oke, kita turun ke bawah. Sampai 3 menit lebih ya. Tinggal kaki. Tetap. Kita lewat tangga darurat aja. Oh, ini susu pabriknya suamiku, tempat kerjanya suamiku. Fresh Delight. Fresh Delight. Aku juga mau beli. Aku juga mau beli yogurt. Apa ini? Bukan yogurt ini. Kayak yogurt. Karena aku mau beli yogurt. Iya. Bukan ini yang aku mau. Aku mau yang Fresh Delight. Sama. Tidak
kasih tahu aku di mana, like-nya. Apakah ini? Oh. Tapi ini bukan dari begitu. Saya harus cari di tempat yang lain. Mungkin ada di sini? Oh, ini dia. Oh my god. Ternyata yogurtnya ada di sini. 462 ya. Aku beli yang ini aja. Lebih suka yang ini. Ya Allah. Ini 62. Good good good. Ini tanggal 13. Oke, kita jalan lagi. Karena aku suka makan yogurt, jadi aku belinya yogurt aja. Aku gak beli yang lain. Aku suka blueberry. Okay, bye-bye.